Luncur ke TKP. Siap, 86. Siap. Siap. Siapa yang di dalam? Yang di dalam siapa? Siapa? Kan ada satu ruang yang pintunya digembok. Bapak Depok 1 memerintahkan tim Jakaru untuk mendobrak pintu tersebut karena diduga ada narkobanya di sana. Akhirnya saya perintahkan Brigadir Alek untuk membongkar gembok tersebut. Kabur, Bu. Kabur. Warga di sini lihat ya, saksi ya. Mbak, ini kita bongkar karena kita mencurigai disimpan narkotika, ya. Mewakili itu seluruh warga. Silakan menyaksikan. Ya. Salah satu. Kamera mana handycam? Ya. Handycam. Pak Eri, langsung ya, leda ya. Mau pakai anjing pelacak dulu atau nanti? Anjing pelacak, bisa Pak, anjing pelacak masuk. Pak Eri! Ini, Nat. Anjing pelacak, jangan dulu. Ini. Tapi ini jangan, Pak Eri harus jaga itu. Bekasnya dijaga dulu. Foto. Ini ada pong, kan? Ini masih bisa nih, Pak. Masih ada sisa. Oh, Dari orangnya, Yang tinggal di sini. Excel sama Imbat Talo ya? Mungkin yang di sono itu dan ditunjukin aja ya. Ada di sono. Begitu terbuka, lalu diadakan pemeriksaan, ditemukanlah beberapa gram narkoba jenis sabu. Di situ juga ditemukan beberapa bungkus plastik yang sudah kosong dan diduga tadinya isinya sabu-sabu. Ada depan. Kalian tinggal tunjukin ini mana? Tabur ada di depan. Oh, samurainya. Dari rumah yang itu tadi. Coba dibuka dulu. Ketika sedang kita memeriksa ruangan tersebut, ada satu perwira res narkoba Polresta Depok melaporkan kepada Bapak Kapolres. Rumah kosong tersebut ada lumayan juga nih. Oh iya, ini banyak. Iya. Di mana ini tadi? Tadi ini kamar-kamar kita periksa, ada barang bukti bong bekas dia pada hisap sabu. Barang bukti kita bawa ke bawah. Dan berikutnya masih kegiatan anak-anak masih memeriksa yang belum di sana. Kita turun untuk melihat pelaku-pelaku di tes urin di bawah. Ada apa ini, Mas? Apa yang pegang tadi? Yang ada apa ini sama tadi? Berapa orang semuanya? Banyak barang koma. 13, Bu. 14. Masih lama. Ini yang berada di rumah susun di Margonda nih, di atas.
Ini yang masih akan dicek urinnya. Ini proses cek urinnya. Dia tidak terbukti dari pinggirkan ke sana, tapi apabila dia terbukti. Tunggu cek urin masih lama karena banyak sekali. Sudah banyak yang penggunanya. 16 masih sementara 16 masih 16 penggunanya. Masih ditunggu yang banyak. Berarti Anda sudah membantu. Siap. Membantu untuk lepas dari jaringan narkoba. Pertahankan ini. Kami tidak akan lepas pantauan di lokasi Anda. Siap. Satu waktu kami akan datang kembali. Siap. Silakan keluar dari. Ya, silakan. Lokasi. Dari sekitar 50 orang yang dikumpulkan dan dites urinnya, ternyata 20 orang positif pemakai narkoba. Tolong jaga nama yang polisi, Yang terbukti pemakai narkoba dan pengedar narkoba langsung digelandang ke mobil dibawa ke Polresta Depok dengan pengawalan ketat. Dari hasil operasi kali ini, Polresta Depok berhasil mengamankan para pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Berikut barang bukti berupa satu pucuk senjata airsoft gun, beberapa gram sabu-sabu, beberapa gram ganja, sekitar 15 senjata tajam. Ini lokasi yang kita sweeping dan semua barang bukti berikut tersangkanya kita bawa ke Polresta Depok. Kita akan kembali ke Polresta Depok selesai sweepingnya selesai. Tidak ada manfaatnya memakai narkoba. Sekali Anda memakai, Anda akan bermasalah selama hidup Anda. Saya khawatir dengan generasi muda bangsa ini. Apabila ada di satu tempat yang peredar narkoba begitu bebas, namun tidak diberantas. Untuk itu, kami bertekad setiap saat apabila ada informasi narkoba ada di sana, siap untuk memberantasnya. Luncur ke TKP. Siap. 86.